Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Dapur Afifah. Kali ini aku mau membuat cemilan berbahan dasar pisang. Pisangnya boleh pisang apa aja ya. Kali ini aku pakai pisang raja. Yang penting pisang yang biasa untuk digoreng. Ini aku pakai 4 buah. Aku mau buat pisang goreng, nanti dikasih topping pakai susu kental manis, terus pakai coklat batangan dan pakai keju. Toppingnya ini terserah sesuai selera, boleh digabung, boleh juga salah satu. Terus selanjutnya ini tepung terigu, aku pakai sekitar 5 sendok makan, tepung beras 2 sendok makan, akan aku campurkan dengan vanili supaya harum, baking powder dan air dingin secukupnya. Campurkan tepungnya, tepung terigu dan tepung beras. Masukkan vanili yang seperti ini. Tambahkan sedikit baking powder. Beri sedikit garam, lalu tuangkan airnya. Aduk sampai tidak ada yang bergerindil. Airnya silahkan disesuaikan dengan bahan yang ada. Nah, ini pisangnya boleh dibelah sesuai dengan selera, dibentuk kipas juga boleh. Seperti ini ya. Sekarang saatnya menggoreng pisang. Seperti biasa, masukkan potongan pisang ke dalam campuran tepung, adonan tepung. Langsung goreng di minyak yang sudah panas. Sekali sambil dicek ya, aku pakai apinya yang sedang supaya lebih merata matangnya. Nah, sudah cukup ini ya kematangannya. Seperti ini langsung ditiriskan saja. Nah, ini gorengan untuk kloter yang kedua. Diselesaikan prosesnya seperti yang pertama tadi ya. Nah, ini sambil nungguin pisangnya mateng, yang kloter kedua, aku iseng-iseng mau buat kopi susu pakai campuran dari susu kental manis dengan kopi tubruk. Langsung deh siramin air panasnya. Aku langsung kasih topping aja ya, susu kental manisnya, boleh yang coklat atau yang putih. Dilanjutkan dengan topping yang kedua, topping coklat. Ini bisa diganti dengan itu ya, coklat yang meses itu, yang sudah berbulir-bulir. Nah, ini dia pisang goreng dengan topping coklat dan keju yang tadi sudah dibuat. Rasanya enak, silahkan dicoba di rumah masing-masing ya. Dan bonus kopi susu pakai susu kental manis. Selamat sarapan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih juga ya yang udah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tinggalkan komen, like, dan boleh juga di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.